Kejadian gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Gempa besar berkekuatan magnitudo 6,1 skala Richter terjadi tepatnya di wilayah Kecamatan Melongwane, Kepulauan Talaut, pada Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2021 sekitar pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Data yang dirilis BMKG, gempa bumi ini berpusat di laut, gempa berpusat di 39 km arah tenggara Melongwane. Sementara itu pusat gempa memiliki kedalaman 12 km dengan titik koordinat berada di 3,67 lintang selatan dan 126,82 bujur timur. Akibat dari peristiwa kali ini membuat warga panik dan berlarian keluar rumah, sebab getaran gempa dirasakan dalam skala MMI 3 sampai dengan 4 di wilayah Kecamatan Melongwane. Menurut dari keterangan warga setempat, mereka merasa kaget akibat guncangannya yang cukup kencang. Getaran yang cukup kencang ini membuat sejumlah warga berlarian keluar rumah dan berteriak ada gempa. Sejumlah warga pun memilih untuk berada di luar rumah sembari menunggu gempa mereda. Namun hingga video ini dibuat, belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Pihak BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat kembali ke dalam rumah dan gedung, serta menghindari bangunan yang rawan roboh.